Ini itu kayak kacang yang aku goreng. Ikutin saya ya, teman-temanku, cara bikin kayak kacang yang renyah dan awet. Assalamualaikum teman-temanku, jumpa lagi dengan channel saya, JNIR. Apa kabar teman-temanku? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia. Hari ini aku mau bikin poyek ya. Ini yang aku gorengnya kayak kacang. Ini aku mau bikin poyek kacang juga kayak dari Medan ya. Aku akan siap-siapkan semua bumbu-bumbunya. Ini bumbunya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, haluskan, dan ini juga kacang yang udah aku goreng tadi. Terus ini juga ada teri Medan. Semua bumbunya akan aku haluskan nanti, tapi terlebih dulu aku akan cuci-cuci semua ya. Ikutin saya ya sama teman-temanku. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya channel saya ini bisa berkembang. Terima kasih, semoga Allah yang membalas kebaikan Anda. Ini terinya aku cuci-cuci. Nah, setelah itu kacangnya juga aku cuci. Aku siapkan tepung, ada tepung beras, juga tepung sagu. Aku kasih bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Terus ini aku kasih santan, aku aduk-aduk. Kasih garam. Aduk lagi. Selanjutnya aku akan menyiapkan satu butir telur ya. Akan aku kocok. Setelah aku kocok lepas, aku taruh di adonannya ya, supaya renyah ya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, kita aduk rata. Lalu aku akan bagi dua bagian, yang satu buat kacang, yang satu buat teri. Ini teri medannya akan aku masukkan.
Terus ini untuk tepung kacangnya. Setelah itu aku akan menyiapkan wajan. Kita aduk-aduk. Kita masukkan di penggorengan. Minyaknya yang agar panas ya, teman-temanku, biar gorengannya enak. Ini banyaknya teri udah mulai matang ya. Renyah banget teman-temanku nanti. Nah, ini banyak terinya udah mateng. Akan aku tempatin dan akan aku cobain nanti. Nah, ini aku juga mulai apa? Udah mulai goreng kacangnya. Kacangnya biar digoreng dulu sebelum. Nah, ini sudah jadi ya, kayak kacangnya.